Halo bosku, bagaimana kabarnya? Pada video kali ini saya ingin berbagi cara mengatasi dolar kuning pada video YouTube. Sebenarnya apa itu dolar kuning? Oke, seperti ini bosku, saya zoom. Dolar kuning adalah sebuah tanda untuk video tertentu yang ditandai sebagai tidak cocok untuk semua pengiklan bosku. Jadi video tersebut mungkin akan tetap penampilan iklan, hanya saja iklan yang muncul sangat terbatas atau bahkan tidak ada iklan sama sekali. Oke, caranya langsung aja kita klik minta peninjauan ya bosku ya. Saya biasanya langsung klik itu. Oke. Oke, status monetisasi hanya menampilkan sedikit iklan ya bosku ya, atau tanpa iklan seperti yang saya katakan sebelumnya tadi. Mengapa terjadi? Pengiklan menghindari penempatan iklan pada video yang tidak sejalan dengan brand mereka. Artinya kontennya tidak sesuai dengan aturan YouTube, kurang lebih seperti itu bosku. Oke bosku, kurang lebih seperti ini tampilan di halaman tadi, halaman yang terkena dolar kuning ya bosku ya. Apa yang bisa dilakukan? Artinya ini pay system ya bosku. Setiap video yang kita upload itu akan ditinjau secara sistem oleh YouTube ya bosku ya. Oke, kita akan minta peninjauan manual aja bosku. Nah, ini saat ini kami yang meninjau video dengan nilai 1000 penayangan dalam 7 hari terakhir. Video Anda akan ditinjau dalam tayangan tersebut, dan keputusan akhir biasanya akan diberikan dalam waktu seminggu. Jadi kurang lebih seminggu ya bosku ya. Oke, centang bosku, kirim. Oke, klik mod ulang. Oke, tunggu bosku ya. Oke, kita tunggu. Nah, peninjauan yang diminta saat ini kami hanya dapat meninjau video dengan minimal 1000 penayangan dalam 7 hari terakhir. Video Anda akan ditinjau jika mencapai ambang tersebut. Oke bosku, sebelum saya lanjutkan bosku, jangan lupa bagi bosku yang belum subscribe, segera subscribe ya bosku, like dan komen, karena semua itu gratis, this alias tidak bayar ya bosku, agar tidak ketinggalan video kami berikutnya ya bosku. Oke, di sini proses pengajuan video kita telah selesai bosku ya. Kita tinggal menunggu aja kabar dari YouTube. Oke bosku. Oke bosku, ini keesokan paginya bosku, saya mendapat email dari YouTube yang mengabarkan bahwa iklan dinyatakan sesuai bosku. Artinya pengajuan saya kemarin disetujui oleh YouTube bosku. Ternyata peninjauannya cuma 1 hari bosku ya. Oke, kita lihat ke situsnya bosku. Kita lihat apakah berubah sudah bosku. Oke. Nah, ini dia bosku. Saya zoom, sudah berubah menjadi dolar warna hijau ya bosku. Artinya cocok untuk semua iklan ya bosku ya. Cukup mudah kan bosku? Asal ngikuti video ini, dijamin bosku semua pasti bisa. Oke bosku, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi bosku.